Dan bisa dijelaskan Dan proses penangkapan tersangka pencurian sapi yang lagi viral di Metro Dan? Baik, rekan-rekan sekalian, bermula dari kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Metro Utara itu telah terjadi kehilangan sapi yang kemudian warga berupaya mencari. Nah, pada saat itu di TKP ada sebuah mobil berwarna merah, mobil merek Honda Mobilio, yang kemudian diyakini warga bahwa di dalam tersebut, dalam mobil tersebut itu berisi sapi yang diduga hilang. Nah, kemudian warga melakukan pengejaran. Kita juga pada saat itu, saya sudah memiliki TKP 308 Metro untuk langsung meluncur ke TKP melakukan pengejaran. Akhirnya mobil tersebut selip masuk ke siring sehingga pecah pelok dan bannya. Nah, kemudian ternyata pelaku terdiri dari dua orang, adalah ayah dan anak. Ayahnya langsung kabur, itu juga dilakukan pengejaran sampai ke arah Pekalongan, Lampung Timur. Sementara sang anak langsung dipegang pada saat itu dan tidak melakukan perlawanan, diamankan oleh TKP kita. Saat itu juga ketika dibuka mobil memang berisi sapi yang dicuri. Kemudian kita amankan langsung ke Polres, sementara sebagian anggota melakukan pengejaran terhadap ayah daripada pelaku yang sudah kita tangkap. Dan izin Dan, selain sapi informasinya ada senjata tajam juga ya Dan, yang ditemukan di dalam mobil itu? Untuk senjata mereka menggunakan senjata berupa golok tapi kecil. Itu menurut pengakuan daripada tersangka yang kita amankan digunakan untuk memotong tali. Memotong tali pada saat sapi itu terikat di kandangnya. Dari keterangan tersangka sendiri Dan, itu sapi akan dijual kemana atau akan dikonsumsi mereka Dan? Untuk sementara yang bersangkutan belum memberikan keterangan sejauh itu karena sang anak atau pelaku yang kita amankan mengatakan semua kegiatan itu atas perintah ayahnya yang saat ini sedang dalam pengejaran daripada tim TKP kami. Untuk pasal yang disangkakan sendiri Bang? Untuk pasal yang dipersangkakan sementara ini kita terapkan pasal 363 ayat 2, ancaman hukuman lebih kurang 9 tahun penjara.